Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi sahabat, bertemu lagi bersama kami Almera Parabola. Sahabat Almera Parabola di rumah, saya hari ini akan coba trekking lagi ya, grid satelit NSS 12 jalur C-band. Targetnya adalah untuk mengetahui seberapa banyak channel-channel yang ada di satelit NSS 12 jalur C-band. Tanpa SCAT, biasanya untuk log satelit ini menggunakan SCAT ya, tapi di sini saya tidak menggunakan SCAT, saya menggunakan dish telvis ukuran 6 feet, LNB-nya LNB jenisnya C-band, kedalamannya di 40 derajat. Kemudian akan coba saya tracking ke satelit NSS 12 ini. Posisi parabola saya berada di satelit Telkom 4 ya, dan akan coba saya turunkan apakah bisa. Baik sahabat Almera Parabola di rumah, simak saja video Almera kali ini bagaimana cara tracking ke satelit NSS 12 yang awalnya di posisi satelit Telkom 4. Sahabat Almera Parabola di rumah, posisi saat ini antena yang saya gunakan mengarah ke satelit Telkom 4. Kemudian akan saya arahkan ke satelit NSS 12 jalur C-band. Bahannya pun sudah saya siapkan. Transponder yang saya gunakan adalah 3776 vertikal 9583. Seperti ini. Dan akan saya langsung arahkan ke satelit NSS 12 jalur C-band. Saya turunkan sedikit sampai mentok, biasanya dia mentok ya di bagian mountingnya karena NSS ini berada di derajatnya di 57 derajat, jadi paling bawah. Sebelum kalian melakukan tracking menggunakan antena parabola sahabat di rumah, sahabat sebaiknya setting dulu di dalam receiver seperti ini. Nama satelitnya NSS 12, derajatnya di 57 derajat. LNB frekuensi untuk jalur C-band di 5150. Transponder terkuat yang sahabat bisa gunakan adalah 3776 vertikal 9583. Di sec 1.0 sahabat bisa sesuaikan dengan antena parabola yang sahabat gunakan. Kemudian apabila cara setting di dalam receiver seperti ini sudah sahabat lakukan, kemudian sahabat bisa lakukan tracking atau mencari sinyal satelit NSS 12 ini menggunakan antena parabola di luar.
Baik sahabat Almera Parabola di rumah, satelit NSS 12 C-band tanpa sekat berhasil saya dapatkan. Posisinya seperti itu, agak dari mounting terlalu miring ya. Ini adalah posisi dari satelit NSS 12. Sahabat bisa lihat, misalnya banyak sekali pohon tower, tetapi masih bisa saya dapatkan walaupun kualitasnya minim ya, menggunakan dish Telfish 6 feet ini. Saya mendapatkan sebesar 58% ya, 54 sampai 58. Kemudian akan coba saya scan di dalam apakah satelit NSS 12 C-band ini banyak yang kita dapatkan channel-channelnya. Tentunya targetnya adalah Sky Sport ya, Sky Sport dari Australia. Parabola di rumah, setelah saya melakukan tracking tadi menggunakan antena parabola dish Telfish ukuran 6 feet menggunakan LNB C-band di satelit NSS 12, saya berhasil mendapatkan kualitas sinyal sebesar 63% karena kemungkinan di sini terhalang oleh pohon ya, sangat banyak sekali pohon, dan akan coba saya scan channel-channel apa saja yang ada di satelit NSS 12 ini. Kita akan coba ke satelit NSS 12. Banyak sekali, tetapi semuanya berbayar ya. Pasti semuanya teracak sahabat Almera Parabola. Kemungkinan apabila menggunakan antena parabola yang lebih besar, minimal 8 atau 12 feet, saya rasa banyak sekali ya channel-channel yang bisa di-lock di satelit NSS 12 ini. Sayang sekali saya tidak bisa membuka acaranya. Harusnya menggunakan power view ya. Tapi di sini indeed true semua. Sayang sekali sahabat, ada Sky Sport dari Australia. Ini channel Australia, BT Sport juga. Baik sahabat Almera Parabola di rumah, saya sudah berhasil lock satelit NSS 12 tanpa menggunakan sekat di Kalimantan ya, Kalimantan Barat. Walaupun terhalang pohon, tetapi cukuplah untuk bisa kita lock satelit ini.
Terima kasih sudah menyimak video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.